kebetulan apa segala sesuatu yang muncul di sana ya akhirnya berkembang jadi seperti yang sekarang. Kayak gitu udah jadi fenomena ini. Makanya saya pelajaran pindah-pindah kayak tadi kan.
IPS, terus ekonomi, terus geografi, terus PKN. Ya karena thank you.
Terus kita turun ke situ, melihat mobil yang udah penyok bagian depannya, di depan pohon ada daun-daun berjatuhan. Kemudian di dalamnya ada bapak-bapak yang sudah berdarah-darah. Di sebelahnya ada banyak pil warna kuning dan si bapak-bapaknya ngebudak. Berbusa. Apa kesimpulannya? Kebanyakan minum bir itu adalah rinso yang dipadatkan. Itu terlalu jauh. Tapi busa-busa. Ini warnanya apa? Kuning. Itu kuning. Nah, inilah para sejarawan. Jadi dia gak pernah tahu kejadiannya. Aslinya tuh. Dia hanya lihat jejak-jejaknya. Jadi dia kemudian menginterpretasikan bahwa, wah, jangan-jangan si bapak ini mabok, lalu sambil nyetir, dan karena kondisi mabok maka dia nabrak. Terus dia serangan jantung juga itu bisa obat jantung. Nah, itu interpretasi. Atau misalkan dia dikejar-kejar polisi, merasa dikejar-kejar polisi, itu interpretasi. Atau dia dikejar-kejar alien, itu semua interpretasi. Tapi dia sama sekali tidak melihat kejadian awalnya. Tapi kalau sebuah lagi mengenai selamat dan dia menceritakan, bukan dari sejarahnya kuat. Nah, itu bukan sejarah, itu saksi sejarah. Bisa melebihkan atau mengurangi itu yang akan pasti dituliskan. Tendensi tidak pernah lepas dari manusia, bahkan si objektif apapun manusia, dia pasti terikat pada tendensi-tendensinya. Itu udah biasa, makanya nanti ada metodologi historis, metodologi sejarah, bagaimana cara kita menyedikitkan kemungkinan-kemungkinan distorsi yang ada dari berbagai tendensi. Jadi misal, ketika Saya tahu, berapa tahun kemudian 7 tahun, 6 tahun, 7 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 tahun,
orang Spanyol lagi sama saya masih banyak, tapi kalau saya salah.